Gak apa-apa. Kenapa rezekinya banyak? Kewarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Nana. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita semua, aku ya dan hitung dulu, aku, karena ini mau tahlilan ya Yasinan buat almarhumah rumah ibunda Mbak Um. Ini ini duduk official ya. Siapa nih? Simak terus ya videonya. Jangan lupa like, dan subscribe. Terima kasih. Sekidot. Aku panik. Bentar Kak Ce, bos, bentar. Tinggalnya di rumah. Ayam mentek, mandek. Persiapan ini bungkus. Wah, yasinan. Tahlilan ya. Saya untuk sarapan dulu. Terancam ini katanya. Awas jatuh ya Bu ya. Ini ketebuk awas. Nah, kesibukan ini lagi bungkus-bungkus. Buat kisah. Ambu. Halo. Ini pisangnya yang belum pisang yang belum pisang ya. Kena nih Om. Gajinya enggak metu duitnya. Wes metu saya sembah. Ini anu air putih tolong di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada saudara-saudara semua bahwa Prospera adalah keluarga besar saudara-saudara panjenengan semua. Pada hari ini kita berkumpul di sini dalam 40 hari Ibu Ismi dari salah satu anggota Prospera, Mbak Ulmini. Matur suwun sangat atas kehadiran saudara-saudara panjenengan sekalian. Acara yasinan ini kita akan mulai, langsung akan saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang pernah bertahan. Semoga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan acara kita nanti tidak ada suatu hal yang takut. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita sangat mengharap syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat ini. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim.
Telah selesai. Apabila ada kesalahan, kekurangan-kekurangan dalam cara membacanya, semoga senantiasa Allah mengampuni dan memaafkannya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan munajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga sampai kepada almarhumah, dan semoga beliaunya diberi tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya marilah kita bersama-sama kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Subhanallah. Asad bawa mami.
kamu bawa dua bawaannya loh. Gak apa-apa, apa rezekinya banyak bawaannya. Ini guys sudah selesai acaranya nih, sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa video berikutnya ya. Dah. Assalamualaikum.